masih mengenakan kaos polisi. Bribka Joko Hadi Aprianto nampak serius saat merapikan salah satu makam di pemakaman umum Jalan Tengkawang, Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda. Bersama dua rekannya, Bribka Joko Hadi Aprianto terus merapikan makam tersebut meski suasana hari ini teramat terik. Bribka Joko Hadi Aprianto menyatakan, aktivitas menggali kubur ini dilakukan jauh sebelum dirinya jadi polisi. Tercatat sudah 23 tahun, aktivitas menjadi penggali kubur ia lakoni. Joko Hadi Aprianto tidak sungkan melakukan aktivitasnya, meski saat datang ke makam masih dengan mengenakan seragam polisi. Jadi gini, saya ini gali kubur mulai kelas 2 SMP. Jauh sebelum saya jadi polisi, saya udah jadi kalau hitungan saya sampai setahun tahun ini, hampir 23 tahun saya gali kubur. Sedangkan saya jadi polisi baru mau 17 tahun. Jadi duluan saya gali kubur daripada saya jadi polisinya. Kalau dulu saya gali kubur ini karena enggak punya uang, mata pencarian. Saya SMP, 7 saudara, bapak saya alhamdulillah kebetulan polisi juga, cuma makannya waktu itu kasih tamtama, susah rezekinya, jadi saya kerjaan lah, tapi sampai sekarang tetap saya lakonin. Jadi jauh sebelum saya jadi polisi, saya kerjain. Bang, suka dukanya jadi penggali kubur dan juga sebagai polisi itu seperti apa, Bang? Mengatur waktu untuk bekerja dan menggali kubur itu gimana, Bang? Kalau suka dukanya untuk menggali kubur, kalau sukanya ya saya cari amal lah di sini. Kalau dukanya, kadang-kadang orang komplain yang perbuatan yang tidak kami lakukan. Kadang-kadang karena di sini tukang gali kubur bukan kami aja, ada kelompok lain. Sebenarnya kalau menurut SK kami aja, cuman kan kami tidak mau arogan. Kami bolehkanlah pihak-pihak lain menggali, cuma kadang-kadang dia menggali tidak mengembalikan kepada tempatnya. Akhirnya pihak ahli waris komplainnya ke kami. Jelang Ramadan, Bribka Joko Hadi Aprianto juga mengisi waktunya berjualan kembang persis di pintu masuk makam. Ia menegaskan, pekerjaan menjadi penggali kubur jauh dari kata sejahtera. Meski begitu, ia tetap bangga dan bahagia karena bisa mengisi hidupnya dengan kebaikan sekaligus menjalankan tugasnya sebagai polisi pengabdi kepada nusa dan bangsa. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.